Puluhan anak buah kapal ABK Perikanan yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Tegal, menggelar aksi protes di depan kantor PT Puncak Jaya Samudra di Desa Lawang Rejo, Pemalang, Jawa Tengah, Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020. Masa aksi yang dikoordinatori Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC SBMI Tegal, Zainuddin tersebut menuntut PT Puncak Jaya Samudra agar memberikan hak para ABK yang selama ini belum dibayarkan. Rata-rata hak gaji para ABK yang belum dibayar PT Puncak Jaya Samudra sekitar 3 hingga 4 bulan. Termasuk hak gaji di atas kapal atau onboard, tunjangan asuransi kesehatan, hingga santunan kematian, kata Zainuddin kepada redaksi sbmi.org.id, Jumat siang. Menurut Zainuddin, puluhan ABK perikanan itu berasal dari berbagai kabupaten, kota di Indonesia. Sebelumnya, mereka sudah beberapa kali mendatangi pihak perusahaan untuk meminta kejelasan. Namun, pihak PT Puncak Jaya Samudra hanya memberikan janji-janji belaka. Ada sekitar 40 ABK perikanan. Selama ini PT Puncak Jaya Samudra hanya memberi janji-janji. Padahal ada perjanjian kerja laut atau PKL yang ditandatangani kedua belah pihak. Pihak PT Puncak Jaya Samudra harus memberikan hak-hak mereka, katanya. Lebih lanjut Zainuddin mengatakan, dalam aksi yang digelar mulai sekitar pukul 9 pagi tadi, tidak ada perwakilan pihak PT Puncak Jaya Samudra yang menemui masa aksi. Namun, ada inisiatif dari pihak Polres Pemalang yang akan memfasilitasi pertemuan antara pihak PT Puncak Jaya Samudra dengan SBMI Tegal terkait pemenuhan hak para ABK perikanan. Tidak ada satupun perwakilan pihak PT Puncak Jaya Samudra yang menemui kami. Bahkan pintu gerbang PT ditutup rapat-rapat. Namun, pihak Polres Pemalang menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan antara SBMI Tegal sebagai penerima kuasa dari para ABK perikanan dengan pihak PT Puncak Jaya Samudra untuk pemenuhan hak-hak ABK perikanan sebagaimana yang mereka tuntut, pungkas Zainuddin. Serikat Buruh Migran Indonesia, bertekad berjuang rebut keadilan. Olah perbudakan, anti pemerasan, human trafficking harus dihapuskan. Bersama lakukan perubahan demi terwujudnya kesejahteraan. Untuk kemanusiaan, memanusiakan manusia bagi buruh migran seutuhnya. Lawan sekarang, lawan demi perubahan. Memanusiakan manusia bagi buruh migran seutuhnya. Ayo bersama, ayo kita perjuangkan demi cita-cita, cita-cita yang mulia. Berjuang rebut keadilan, tolak perbudakan, anti pemerasan, human trafficking harus dihapuskan. Bersama lakukan perubahan demi terwujudnya kesejahteraan. Untuk kemanusiaan, memanusiakan manusia bagi buruh migran seutuhnya. Manusia bagi buruh migran seutuhnya.
keadilan. Tolak perbudakan, anti pemerasan. Human trafficking harus dihapuskan. Bersama lakukan perubahan demi terwujudnya kesejahteraan. Untuk kemanusiaan, memanusiakan manusia. Bagi buruh migran seutuhnya. Lawan sekarang, lawan demi perubahan. Atau tertindas, tertindas selamanya. Bersama lakukan perubahan demi terwujudnya kesejahteraan. Kemanusiaan memanusiakan manusia. Bagi buruh migran seutuhnya. Ayo bersama, ayo kita perjuangkan demi cita-cita, cita-cita yang mulia. Indonesia merdeka, berjuang rebut keadilan. Tolak perbudakan, anti pemerasan. Human trafficking harus dihapuskan. Bersama lakukan perubahan demi terwujudnya kesejahteraan. Untuk kemanusiaan, memanusiakan manusia. Bagi buruh migran seutuhnya. Ayo bersama, ayo kita perjuangkan.